Kabar kurang sedap datang dari Agnes Monica. Sebelumnya, siapa yang tak kenal dengan Agnes Monica? Lahir pada 1 Juli 1986. Dikenal secara profesional sebagai Agnes Mo, adalah seorang penyanyi diva Indonesia, aktris, penulis lagu, penari, produser rekaman, model, dan pengusaha berkebangsaan Indonesia. Dia secara profesional dikenal sebagai Agnes Monica sebelum mengubah nama panggungnya. Sebagai penyanyi dwi bahasa yang merekam dalam bahasa Indonesia dan Inggris, ia dikenal karena penciptaan ulang citra dan keserbagunaan musiknya sepanjang karir. Agnes Mo merupakan seorang diva Indonesia dengan penghargaan terbanyak, baik penghargaan dari Indonesia maupun internasional. Lama tak terdengar kabar Agnes Mo mendadak meninggal dunia. Kabar tersebut sangat mengejutkan untuk industri musik tanah air. Pasalnya, Agnes Monica merupakan salah satu penyanyi kebanggaan Indonesia yang sudah go internasional. Agnes Monica meninggal dunia ditembak orang tak dikenal. Penembakan terjadi di parkiran pusat perbelanjaan di kawasan Westmoreland County, Pennsylvania, jaraknya sekitar 6 jam dari New York. Sampai saat ini belum ada informasi mengenai motif penembakan tersebut. Narasi tersebut didapat dari banyak sumber yang belum bisa dipercaya kebenarannya. Berita tersebut masih diselidiki keakuratan dan kevalitan beritanya. Kabar duka Agnes Mo meninggal dunia ini mulai mencuat di beberapa kanal YouTube pada Minggu 30 April 2023. Jadi hanya ini saja yang bisa Agnes sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.